coba lihat hasil ulanganku, aku mendapatkan nilai 100. Wah keren, aku aja dapat 80. Iya, kayaknya kita gak perlu belajar lagi deh. Loh, kenapa? Ya, tanpa belajar bersama aku bisa menyaingimu. Inilah kenapa aku dadanya aneh. Samperin yuk. Ayo. Woi. Ngapain Bian? Lagi bingung. Kenapa? Karena aku nemuin kertas dari lembaran Adit. Sahabatmu? Iya, ini sahabatku. Tampaknya dia tidak mengakuiku sebagai sahabatnya lagi. Kok bisa gitu? Saat ulangan IPA, aku mendapat nilai 80 dan Aditya mendapat nilai 100 dan dia bilang tidak mau belajar lagi denganku. Boleh lihat kertasnya enggak? Boleh. Gara-gara kertas ini, aku jadi ingat cara Bu Olive mengoreksi ulangan kita. Pak, benarkah? Jangan-jangan. Assalamualaikum, Bu, permisi. Saya mau laporan saat ulangan IPA kemarin di kelas 8 dia dengan curang. Curang bagaimana? Aditya menyontek dengan kertas ini, Bu. Ya, dan notasi itu berjumlah 14, sama seperti soal IPA. Baiklah, menurut kalian bagaimana Aditya bisa mendapatkan jawaban ini? Dari Bagas, Bu. Saya pernah melihat Bagas menulis notasi seperti ini. Ya sudah, akan Ibu beritahu ke Bolivia. Baik Bu, terima kasih. Dan beritahu Bagas sama Aditya untuk pergi ke BK. Baik Bu. Walif! Kemarin di kelas 8D ada satu orang anak yang mencontek saat ulangan IPA kemarin. Benarkah? Siapa Bu? Ya Bu, kemarin Adia Jalil menempan kertas ini di bawah meja Lydia. Adia mencontek. Ia mendapatkan nilai 100 saat ulangan IPA. Kemungkinan besar seperti itu. Aditya mendapatkan kertas ini dari Bagas. Bagas kan sudah ulangan lebih dulu. Kalau begitu, Ibu harus membuatkan soal yang baru lagi buat Aditya. Aku sudah menyuruh mereka berdua untuk pergi ke ruang BK. Ya sudah, ayo kita ke ruang BK. Mungkin mereka sudah menunggu kita. Iya, Bu. Dari mana kamu mendapatkan contekan itu? Dari Bagas, Bu. Kenapa Bagas? Iya, Bu. Kenapa kamu memberikan jawaban ini? Karena Aditya akan berjanji melunasi uang kas selama 1 tahun. Dan Aditya sudah melunasinya? Tidak, Bu. Aditya, kenapa kamu tidak menepati janjimu? Tidak apa-apa, untuk apa saya menepati janjinya, karena Burnania tidak mengakui nilai saya. Ibu memang tidak akan mengakui nilai kamu karena kamu telah berbuat curang. Dengan janjimu baru menepati, namun kamu harus menepatinya. Baik, Bu. Kamu ya yang bilang ke Bu Alifah dan Bu Rania kalau kamu menyontek. Maaf ya Aditya, aku hanya ingin kamu sadar.
Tidak apa-apa kok, aku jujur senang mempunyai teman seperti kamu. Tidak apa-apa.